Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa nabatul kiram al-fatiha. Syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat imma syarikil ardi lamma dharibaha khususan lil qubur min jihati abaina wa ummahatina وجدادنا وجدتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ومعلمينا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا خصوصا للمصنف في هذا الكتاب شيخ سليم بن سامي وإلى خصوصا النووي بن عمر الجابر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. Yang megang kitab halaman 52 ya. As-sabi'u al-i'tidalu. Rukun sholat yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu setelah ruku. Walau fin nafli sekalipun dalam sholat sunnah. Jadi walaupun dalam sholat sunat, i'tidal itu tetap menjadi rukun sholat. Wahuwa adapun itu i'tidal, audul musalli ila ma raka'a minhu, min qiyamin au qu'udin. Yang disebut i'tidal itu adalah kembalinya orang yang sholat, ila ma raka'ah, atas tingkah rukuknya itu yang sholat, dari itu ma min qiyamin au qu'udin, yakni kembalinya orang yang sholat sebelum ruku. Kalau tadi sholatnya berdiri, berarti dia kembali berdiri. Kalau yang sholatnya sambil duduk, berarti yang dimaksud i'tidal itu kembali lagi duduk, gitu kan ya. Nah, tuh min qiyamin, dari yang berdiri, yaitu orang yang sholatnya sambil berdiri. Atau kalau yang tadi sholatnya sambil duduk karena dia sakit, atau tidak sakit pun dia sholat sunatnya pengen sambil apa? Duduk. Maka kembali i'tidal itu berarti dia duduk kembali, duduk aja kembali. Wa yajibu alla yaqsida bil i'tidali ghairahu, dan wajib tidak ada maksud lain atas i'tidal itu, hanya maksud i'tidal. Tidak ada tujuan yang lain, bukan karena mau ngambil apa gitu. Atau ngelurusin pinggang nih pegel. Nah, ya kan? Tidak ada maksud lain dia kembali berdiri itu, hanya maksud untuk i'tidal. Wa amaraku minar ruku'i fahuwa muqaddamatun lahu. Adapun orang mulai bangkit dari ruku, ruku mulai bangkit, nah itulah muqaddamatul i'tidal. Permulaan i'tidal itu dimulainya sejak dia bangkit dari ruku menuju berdiri tegak.
Jadi bangkitnya itu awalan i'tidal. Muqaddamatun lahu kalhuwi lirruku'i. Seperti turunnya orang yang akan ruku, maka dimulai ketika dia Allahu Akbar turun, itu berarti permulaan apa? Ruku, ya kan? Nah sekarang i'tidal, permulaan i'tidal itu artinya mulai dia bergerak bangun, itu namanya permulaan i'tidal. Atau mau sujud, permulaan dia turun dari berdiri menuju sujud, gerakan itu sudah disebut permulaan apa? Sujud. Wakilah, menurut sebagian pendapat, pendapat kecil ini ya, ar-ruknu majmu'u raf'i wal-i'tidali. Menurut sebagian pendapat, rukun itu adalah kumpulnya bangkit dari ruku wal i'tidali dan sempurnanya i'tidal. Jadi menjadi satu. Kalau tadi kan diperinci, yang dimaksud muqaddamatun lahu itu bangkit dari ruku menuju i'tidal itu permulaan. Tapi menurut sebagian kilma membahasakannya, yang disebut rukun itu dalam apa i'tidal itu adalah yaitu berkumpulnya antara bangkit dengan i'tidal itu menjadi satu rukun. Nah, wa yusannu dan disunatkan orang yang sholat yaqulu membaca fi rafi ketika bangkit dari rukunya itu yang dibaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi beda dengan takbir intiqal yang lain ya. Kalau takbir intiqal yang lain kan Allahu Akbar. Tapi dari ruku menuju i'tidal yang disunatkan itu membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, sami'a mendengar. Siapa Allah? Gusti Allah. Liman ingatase wong atau kepada orang hamidahu yang memuji kepada Allah. Artinya siapa yang memuji kepada Allah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dibalik, Allah itu mendengar atas orang-orang yang mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ setelah baca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca apa? Dalam i'tidalnya setelah tegak berdiri, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, baca itu ya. Itu setelah tegak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tegakkan dulu pastikan. Baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rabbana wahai Tuhan kami, laka hanya untukmu apa alhamdu segala pujian, mil'us samawati yang memenuhi langit tujuh, wa mil'ul ardi dan memenuhi bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du dan yang memenuhi segala perkara syi'ta yang kau kehendaki, min syai'im ba'du dari itu semuanya. Jadi artinya tidak ada pujian melainkan milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bacaan ini mah udah hafal banget ya. Memang dari kecil sebelum rajin sholat juga udah bisa bacaannya. Iya kan? Kalau bacaan sholat itu rata-rata umat Islam mah bisa, cuman ada yang belum dipakai. Ngomongnya belum waktunya ngomongnya. Waktunya kapan ya? Nunggu disolatin. Udah bisa insyaallah. Karena sejak belajar ngaji anak-anak kita sudah dibelajar apa? Bacaan-bacaan sholat. Coba sama-sama.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau lagi sholat mah enggak usah di lagu-lagu begitu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tadi mah biar agak merdu-merdu aja gitu. Wazada fi tahqiqi hamdan katsiran mubarakan fi. Nah, adapun dalam kitab tahqiq ditambahkan yaitu dengan hamdan katsiran mubarakan fi ba'da rabbana lakal hamdu setelah lapad rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Hah, nambah ruwet aja ya. Ditambahkan tuh kalau bisa mah tambahin ya. Tambahin kalau bisa. Kalau bisa, kalau enggak bisa malah yang tadi aja. Wa yazidu man marra ma lam yuridil kunuta ahlas sana'i wal majni ahakku ma qalal abdu wa kullana laka abidun la mani alima ataita wa la muti alima manata wa la yanfaudal jaddi min kaljad. Kemudian sunat ditambahkan bagi orang yang i'tidal akhir salat subuh dan dia tidak akan baca kunut. Nah, tambahkan tuh bacaannya apa? Tambahkan bacaannya adalah ahlas sana'i wal majdi ahakku maqalal abdu wa kullana laka abid la mani'a lima autaita wa la mu'tiya lima manata wa la yang fa'udal jadi minkal jadu. Itu bagi yang tidak ku kunut. Kalau di sini mah Pak Ketua kunut semua ya. Nah, yang tidak ikut baca itu tuh kan suka ada yang tidak ikut kunut ya. Dia ke bawah aja tangannya. Nah, sunat tuh jangan diem tapi menambahkan bacaan i'tidal. Karena kalau diem saja ini bahaya. Dia kunut tidak, bacaan i'tidal tidak, lagi ngapain? Sedangkan itu bukan rukun panjang, itu rukun pendek. Ini pentingnya belajar apa nih? Sholat ya. Waduh, nanti yang nanti subuh nanti nih yang tidak ikut kunut tambahkan bacanya ya, ditambahkan. Kalau yang kunut mah ya, apalagi makmum tinggal nungguin amin aja ya. Aduh, udah bisa doa kunut. Kalau sholat sendiri kunut enggak? Ada yang dibaca enggak itu? Bukan begini doang ada yang dibaca ya. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau imam Allahumma hdina fiman. Tapi yang belum dites itu tuh, yang lagi senyapnya tuh baca apa itu? Fa inna ka taqdi wa la yuqdu ala itu ya. Nanti di sini ditemukan. Perlu dites nanti mah ya. Masyaallah. Tapi ya udah bisa lah wong ustaz semua. Intaha, selesai. Udah tuh ya. I'tidal. Asaminu rukun yang kedelapan. At-tumakninatu fihi ayil fil i'tidali. Rukun sholat yang kedelapan adalah tumaknina fihi dalam i'tidal. Harus tumaknina. Makanya disunatkan ada bacaan tuh biar tumanina. Kan bacaan tadi itu sunat. Jadi boleh tidak bacaan langsung sujud, boleh saja sebenarnya. Ya kan wong itu sunat ya. Yang penting ada i'tidalnya. Ukuran i'tidalnya itu tumanina. Karena di sini tumanina itu termasuk rukun salat. Ya, rukun salat. Jadi walau sajadah apabila orang tersebut sujud sumasyaka, kemudian dia ragu-ragu.
Udah sujud nih. Pas sujud dia ragu-ragu. Hal tamma tidaluhu aula. Apakah nanti tadi saya ini sempurna atau tidak? Ini tidak. Nah. Lagi apa tuh? Lagi sujud. Berarti sudah lewat dari itidal kan? Begitu sujud, dia ragu-ragu. Ini tadi sempurna apa tidak? Maka i'tadala summat ma'ana wujuban summa sajada. Maka kalau timbul keraguan pada waktu sujud, ragu-ragu apakah itidalnya itu tadi sempurna atau tidak, ia wajib balik lagi i'tidal. Berdiri lagi itu i'tidal, terus tuma nina summa sajada, baru dia sujud kembali. Dan hitungan sujud yang tadi tidak dihitung. Paham? Jelas ya? Lagi sujud tuh, tadi i'tidal nih sempurna apa tidak ya? Kayaknya enggak tuma nina, bangun tuh. Wajib i'tidal kembali. Kemudian tuma nina, baru sujud lagi. Gampang ya? Ini baru ngaji Sapinah ini ya. Kasih patuh saja. Kalau dalam kitab yang matulah yang lebih panjang ureannya seperti ana nambah ruwet aja salat ya. Makanya banyak orang tidak salat tuh ruwet. Ya kan ruwet ilmunya. Ngaji tidak mau ya, Kak. Merasa sholatnya sudah benar, aduh gagah sekali ya. Begitu dikoreksi dengan ilmu, masya Allah, ternyata sholat kita ini baru mau melakukan, belum sesuai dengan keharusannya. Alhamdulillah kita sekalian diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mau mencari ilmu. Barangkali kalau ada kekurangan bisa dikoreksi masing-masing. Atasi'u yang kesembilan rukun sholat, as-sujudu marrataini, sujud dua kali dalam setiap rokaat. Ulangi, rukun sholat yang kesembilan adalah sujud dua kali dalam setiap rokaat. Kalau subuh berarti berapa kali kita sujud? 4 kali. Kalau maghrib tinggal 3 kali 2. Kalau isya tinggal 4 kali 2. Sebab setiap satu rokaat sujudnya 2 kali. Itu rukun itu. Nanti akan diurai ada rukun-rukun sujudnya nanti ya. Anggota sujud nanti. Wa yusannu ayyakula fihi, dan disunatkan. Yusannu ayyakula, mengucapkan orang yang sholat fihi, di dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la wabihamdihi. Apa coba? Subhana rabbiyal a'la wabihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wabihamdihi. Pakai tasdid baknya ya, karena dari kalimat Robbi, karena diwasol jadi Robbial A'la itu. Subhana Robbial A'la wa bihamdihi A'la, pakai ain ya. Faqad waroda an Atabah bin Amirin. Telah diceritakan sebuah riwayat dari Atsbah bin Amir annahu qala, Atsbah berkata, lamma nuzilat, semasa diturunkan ayat fasabbih isma rabbikal adim dalam Quran tuh surat apa itu, Waqiah ya, lah lihat aja nantilah, lupa ya. Fasabbih isma rabbikal adim. Nah, begitu ayat itu turun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum.
jadikan ayat itu bacaan dalam ruku kalian. Jadi kalau mana nih sumbernya baca itu? Nah ini, begitu ayat itu turun, Nabi memerintahkan jadikanlah kalimat ini bacaan dalam ruku. Makanya Subhana Rabbiyal Adimi wabihamdihi dalam ruku itu. Kemudian walamma nuzilat subbihisma rabbikal a'la, surat apa tuh? Al-A'la, ayat pertama ya. Nah, begitu turun surat subbihisma rabbikal a'la, qala, bersabda Nabi, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat ini bacaan dalam salat kalian. Makanya dibaca yang tadi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu riwayatnya. Wa yasulu aslu sunnati marotan, dan hasil sunat, artinya dapat pahala sunat sekalipun membacanya marotan satu kali. Ini mah zaman-zaman Ramadan kayaknya ya. Kelakuan imam nih, kelakuan Ustaz Duhairi nih, kalau imam minta raweh tasbihnya satu. Pantesan cepat dia ya. Tapi dapat sunat, dapat ternyata. Oh, memang Ustaz mengaji sih ya, jadi tahu. Baca sekalipun mendapat pahala sunnah. Gitu. Wa adnal kamali salasun, adapun paling rendahnya kesempurnaan berapa? 3 kali. Ini sempurna tapi paling minim. Jadi ukuran minimnya kesempurnaan itu bacanya berapa? 3 kali. Kalau 1 tadi hanya jadi itu mah. Nah, belum termasuk minimalisir kesempurnaan itu belum. Belum termasuk ukuran minimum, belum tuh. Minimum kesempurnaan itu dibacanya Subhana Rabbiyal A'la bihamdi berapa kali? 3 kali. Kemudian summa khamsun, kemudian 5 kali. Summa sab'un, kemudian 7 kali. Summa tis'un, kemudian 9 kali. Wah ini mah kalau imam baca 9 kali, yang asam lambung udah suak ini. Udah ngap-ngapan aja ya. Asam lambungnya naik ya. Waduh, Masya Allah, baca tasbihnya berapa? 9 kali. Apalagi ini summa ihda asyarota, 11 kali. Wah, imam bacanya 11 kali. Makmum di belakang, ada yang encok, rematik, ya kan? Ada yang asam lambung, ada yang asma. Begitu salam, makmum udah ngejoprak semua, teman-teman. Ya kan? Wah, jangan begitu imam ya. Jangan, walaupun bagus, itu mah kalau sendirian saja. Kalau jadi imam harus bijak sana, karena makmum tidak muda semua, tidak sepuh semua, tidak sehat semua, apalagi subuh. Subuh itu beda subuh. Berjamaah subuh itu yang siang sehat nih sehat. Begitu ketemu subuh ngap-ngapan orang. Kenapa ya? Beda kalau udah umur mah ya. Kalau udah umur tuh beda. Bangun subuh itu ngap-ngapan. Ternyata umur itu berpengaruh. Padahal siang-siang sehat walafiat, kopi masih kuat 12 gelas. Rokok masih ngebul, ngeberhenti-berhenti ya. Sehat, begitu subuh ngap-ngap kayak ikan kekeringan ya. Nah, makanya imam harus bijak sana. Jangan mau ngap-ngapan. Jangan mentang-mentang ada ambulan ya. Jangan, kasihan ya. Wah, ada ambulan ini. Jangan begitu. Wala yazidu ahadun ala dhalika siwal munfaridi wa imamin qawmi mahsurina radina bitatwil. Tidak boleh menambahkan 1 orang pun dari 3 baca tasbih dalam ruku, dalam sujud. Siwal munfaridi, kecuali orang yang sholat sendiri. Jadi imam gak boleh tuh. Tidak boleh menambahkan dari 3, ya kan? Kecuali orang yang sholatnya munfarid, sendirian dia.
terserah tuh mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, bodoh amat. Orang sholatnya sendiri itu mah ya. Nah. Atau wa imami qaumin masurina radina bitatwil, atau imam yang makmumnya itu adalah makmum yang terbatas. Makmum terbatas yang sudah ridho sholatnya, sujudnya dilama-lama. Nah, makmumnya ada 6 orang nih. Ini udah sepakat semua nih. Baca tasbihnya sujud berapa? 11. Rukunya 11. Boleh itu. Tapi kalau imam yang bukan menjadi imam bagi makmum masurin, artinya makmum yang apa? Yang tidak terbatas, campur makmumnya, belum ada ridho-ridho tadi itu, tidak boleh imam menambahkan 3 tasbih. Jadi cukup berapa? 3 saja. Ternyata jadi imam juga kudu ngaji ya. Yang mentang-mentang jadi imam lama sujudnya, padahal dia kalau sholat sendiri sebentar itu. Ini kebalik ini ya. Harusnya yang lama itu kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kudu memperhitungkan. Jadi imam itu tidak boleh ugal-ugalan. Tidak boleh ugal-ugal. Model supir kan kalau baru bisa bawa mobil tuh pengennya gas aja gitu. Tancap, jis, nubruk apa kayak. Tapi kalau sudah berpengalaman, beda, belok hati-hati, lihat spion. Oh, ada makmum yang batuk nih. Spion artinya harus ingat ke belakang supir itu. Kan supir juga ada kaca di tengah tuh ya. Itu lihat makmum yang pertengahan. Jangan main hantem aja ya, bahaya. Nah, kecuali makmumnya masurin, makmum khusus yang sudah ditanya ridho sholatnya lama. Wal makmumi wa yazidu madukiro, wal makmumi, dan boleh tambah dari 3 bagi si makmum. Makmum kan misalnya makmumnya lebih cepat bacanya daripada apa? Imam udah baca 3, imam masih baru 2, kita nambahin jadi 5 tuh makmum, boleh? Boleh makmum. Karena dia tidak mengikat dengan orang lain untuk sendirinya. Wa yazidu madzukira, dan tambahkan lagi dalam sujud dari subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ditambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini biasa kita baca dalam sujud tahajud ya. Itu makan sendiri. Imam enggak usah baca inilah ya. 3 juga tadi jangan tambah ya, ditambah baca ini. Udah langsung besoknya diprotes Pak Ketua DKM. Berhenti ente jadi imam rawatib. Kenapa enggak pakai aturan ini, kelamaan makmum sampai ongkek. Nah, gitu. Wa zada fi raudhati, dan ditambahkan oleh Imam Nawawi, atau Imam Nawawi menambahkan dalam kitab raudhah bi haulihi wa quwwatihi qabla tabaraka, yaitu menambahkan lapad haulihi wa quwwatihi sebelum lapad tabaraka. Jadi yang tadi tuh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Nah, sebelum tabaraka ditambahkan dulu bi haulihi wa quwwatihi, baru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang ditulis dalam kitab raudhah oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa yusanu iksaru du'a fi sujudi, dan sunat di memperbanyak doa dalam sujud. Tentu ini yang sholat apa? Sendirian ya. Perbanyak doa dalam sujud. Li hadisi muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi
ay rahmatihi wa afihi wa huwa sajidun. Yang paling dekat, yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, maksudnya dengan rahmat Allah dan pengampunannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika si hamba itu dalam keadaan sujud. Masyaallah. Makanya yang lama-lamanya sujud ya. Ya, yang lama-lama sujud. Karena di situ hamba atau manusia sedang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, kalau sholat sendiri. Cinta kan sama Allah, cinta. Ya. Ya kalau cinta, biasanya orang yang cinta itu kan pengen lama-lama sama yang dicintai. Betul apa betul? Ya. Bapak kan dulu pacaran tuh. Kalau ketemu pacar di rumah mertua kan pengennya mertua bubar, jangan ada di rumah. Pengennya berdua aja. Orang yang cinta kepada Allah juga pengennya berdua aja sama Gusti Allah. Makanya dia bangunnya tengah malam. Pinginnya berlama-lama. Dikirnya dia banyak. Doanya dia banyak. Karena ketika dekat dengan yang dicintai, hatinya akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa nikmat. Nah, kita itu kadang-kadang gelisah ya. Sholat sendiri pengennya cepat-cepat. Wiridan juga ampun, buru-buru. Banalo kayak apa sih banalo? Yang benar bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang banalo, alhamdulillah, apa itu? Nggak ada artinya itu, ya kan? Jangan yang ngebut-ngebut, nah, kan nggak lagi trek-trekan kita, ya kan? Justru orang yang sedang dengan kekasihnya itu, dia akan menata kata-katanya, akan betah duduknya, akan nyaman hatinya. Begitulah seorang hamba yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo perbanyak doa pada waktu sujud, ya kan? Itu bagi orang yang sendirian. Tanggung ini ya, lebih dikit boleh kan ya? Bolehlah. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat seorang hamba dengan rahmat Allah dan pengampunannya adalah ketika hamba itu dalam keadaan apa? Sujud. Fa'aksiru du'a aipi sujudikum. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian, kata Nabi. Fa'kominun fa'hakikun ayustajabalakum. Maka itu nyata dan sangat nyata bahwa doa yang dibacakan dalam sujud, yustajabalakum, akan dikabulkan atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi fil Masabih dalam kitab Masabih, ani Syaikhaini, dari guru dua. Yang dimaksud Syaikhaini, kalau ngaji fikih menemukan kalimat Syaikhaini, itu berarti guru dua. Yang dimaksud Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Makanya sekali-kali kudu baca Facebook saya lah, gitu ya. Saya suka ngaji di Facebook tulis, gitu, mau bodo amat, mau ada yang baca, mau enggak lah. Rata-rata mah cuma ngelik-lik doang, nggak baca dia. Lik-lik aja gitu ya. Padahal kalau dibaca, Masya Allah ya. Nulis tuh pegel, Pak. Tolong dibaca gitu, biar manfaat ya. Nah, jadi kalau Syaikhaini itu guru dua, berarti siapa itu? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bukan Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Bukan pengarang kitab ini, bukan. Yang dimaksud Imam Nawawi, Sahibul Madhab. Murid Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyata Rasul itu suka berkata, berdoa fi sujudihi, dalam sujudnya. Ini Rasul nih. Allahumma gfirli dan bi kullahu dikohu wa jullahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa Rasul ketika bersujud. Allahumma ya Allah igfirli, ampunkan dosa-dosa hamba. Igfirli danbi, ampunkan dosa-dosa hamba. Ini Rasulullah nih. Manusia mulia yang tidak berdosa. Astagfirullah, masih minta ampun kepada siapa? Kita ini yang banyak dosa, kadang enggak pernah minta ampun sih ke priben ya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Rasul yang sudah jelas mulia,
yang suci tidak berdosa masih minta ampun kepada Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, aku bertobat kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali, kata Nabi. 100 kali sehari semalam. Kita kira-kira 100 tahun berapa kali? Ya kan? Masya Allah, Rabbi ya Karim. Allahumma gfirli dhanbi kullahu, ya Allah ampunkan dosa-dosa hamba semuanya. Dalam sujudnya Nabi. Dikohu yang kecil, wajullahu yang besar, awaluhu wa akhirahu, dosa yang terdahulu dan yang baru. Mohon ampun. Wa'alaniyatahu wa sirahu, baik yang kelihatan terang-terangan atau yang samar-samar. Minta diampuni. Wa qalat Aisyatu, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, faqidtu Rasulullah. Suatu waktu, kata Siti Aisyah, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firasi. Kehilangan Rasul dari tempat tidur. Enggak tahu istri kita di rumah suka kehilangan kalau malam. Ini kehilangannya kemana nih kira-kira nih? Ya. Tidur bareng tengah malam hilang suami. Ke masjid. Itikaf. Atau ke warung kopi. Jangan-jangan ke rumah-rumah ya. Nah, ini Siti Aisyah kehilangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidurnya. Kemudian paltamas tuhu, kemudian aku mencarinya. Ini kemana Rasul? Cuman kalau nyari Rasul mah ya enggak jauh-jauh dari masjid, majelis ya, rumah ya. Pawaqatu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi. Maka aku menemukan dengan tanganku, karena dulu kan belum ada PLN ya kan, di Masjid Nabawi itu sekarang terang benderang ya, puluhan hektar terang. Dulu belum ada PLN. Jadi mencarinya itu diraba-raba pakai tangan. Yang kepegang oleh Siti Aisyah itu adalah ala batni qadamaihi. Yang terpegang itu telapak kakinya Rasul. Nah, qadamaihi. Ya. Kepegang. Wa huwa fil masjid, di masjid. Batal dong katanya wudunya ya. Ini yang menjadi dalil orang menyebutkan bahwa dengan istri tidak batal wudu. Hadis kedua, qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd nisaihi qabla salati wa lam yatawaddo. Rasul sebelum salat pernah mengkecup istrinya dan tidak wudu lagi. Ini dalil kedua yang menyebutkan bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu. Tetapi hadis ini sifatnya ihtimal. Satu, hadis yang menyebutkan qabala Rasulullah, Rasul mencium, bisa jadi menggunakan kain menciumnya, dihalangi sesuatu. Atau yang kedua, termasuk hadis yang barusan dibaca, bisa jadi itu khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya umatnya punya istri hanya boleh 4, tapi Rasul boleh 9. Namanya khususiat kenabian. Nah, jadi tidak semua yang dikhususkan kepada Nabi bisa kita lakukan. Ada khususiat, khususiat. Ini yang menjadi dalil. Makanya kalau beda pendapat nggak usah berantem, ya kan? Nggak usah berantem. Cukup yakini, lakukan apa yang kita yakini. Dan hormati pendapat orang lain. Aman kalau begitu Maya. Aman. Sampai pilpres juga aman kalau begitu. Iya. Memilih siapa terserah selera ente. Ibarat orang keprasmanan aja. Ya kan? Ada kredok. Rode jengkol. Ada rendang. Ada ikan. Yang kita ambil di prasmanan itu ya selera kita. Seleranya kredok ya kredok. Tapi tidak usah kita menghina hidangan yang lain karena teman kita ada yang menyukainya. Pilpres juga begitu, partai banyak, caleg banyak,
calon presidennya macam-macam. Udah pilih selera sendiri, hormati pilihan orang lain. Awong tetep siapapun yang jadi, kita nggak jadi RT-RT acan. Begini aja, yang penting moga-moga Allah memberikan yang terbaik. Uis, gak usah paling cemberut. Biasanya Jumatan salaman jadi nggak salaman. Biasanya bertemu nyapa jadi nggak nyapa karena beda kaos partai. Umat Islam kok begitu? Nggak boleh. Ternyata Rasul itu kata Siti Aisyah berada di masjid. Wahuma mansubatani, dan kakinya itu ditancapkan ke bumi. Berarti lagi sujud tuh. Begini kakinya ditancapkan. Wahuwa yaqul, dan Rasul sedang berdoa dalam sujudnya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika min kala usi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ini dibaca ketika sujud. Wa yusannu fathu 'ainaihi halatas sujudi, dan sunat ketika sujud itu membuka mata kita itu. Jadi kalau sujud jangan merem, takut kelilipan. Sunat waktu sujud itu mata dibuka. Rada ke atas melihatnya. Jangan kayak sapi mau nubruk lah ya. Tapi rada dibuka gitu. Itu sunat. Al-ashiru. Ah, udah lewat ya. Segitu aja. Tinggal rukun sholat yang ke-10. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, ibadah yang sudah dilakukan diterima oleh Allah, segala kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqonal wasi'a wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.